lagi. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal yang mencari dimensi dari tekanan hidrostatis. Ya, sini yang sudah kita ketahui, bahwa tekanan hidrostatis, hidrostatis itu adalah sama dengan massa jenis, massa jenis cairan. Dikali dengan gravitasi, dikali dengan kedalaman, Nah, yang ditanyakan sini adalah dimensi tekanan hidrostatis. Oke, ya, langsung kita jawab saja. Kita mulai dengan mencari dimensi massa jenis ya. Oke, di sini ya. Massa jenis ya itu berarti massa dibagi dengan volume, maka di sini dimensinya itu sama dengan massa itu m ya, dibagi dengan volume adalah l pangkat 3 ya, sehingga dimensi ini adalah m dikali l pangkat min 3 ya. Kemudian dimensi gravitasi ya, dimensi gravitasi di sini gravitasi itu meter per detik kuadrat ya, di sini meter berarti L ya, detik T pangkat min 2 ya. Oke, kemudian dimensi kedalaman ya. Itu adalah L ya, sehingga di sini kita peroleh ya dimensi tekanan hidrostatis ya. Itu berarti dimensi dari massa jenis ya, m l pangkat min 3 dikali dimensi gravitasi l t pangkat min 2 ya, dikali dengan l ya. Sehingga di sini diperoleh ya, L pangkat min 1 T pangkat min 2 ya, dimensi tekanan hidrostatis ya sudah ditemukan. Baik, terima kasih, selamat pagi.